segala hajat dan keinginannya Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa terkabul, bisa. Yakin terkabul, yakin. Doanya apa? Doanya apa? Amin, amin, ya Allah, amin. Pasti ngambil positifnya sih. Padahal sih centong buat apa aja juga manjur. Kayak misalkan buat tagihan, diketok-ketok-ketok di tagihan juga bisa, cair. Misalkan kita punya hutang, pengen lunas, di somasi itu diketok-ketok-ketok-ketok juga bisa. Kan sekarang buat manggil penyakit bisa lunas. Masa manggil tagihan gak mau? Mau kan, dia nurut tuh centong. Centong tuh nurut. Tuh centong satu kamar jadi spesial. Spesial kalau ada keluhan, centong. Centong. Kau dapat centong dari mana? Dari dapurnya. Oh, ada. Ada. Saya tanya, mah, kamu waktu sultan ya, ada centong bekas nggak, mah? Ada tuh yang udah ada hitam. Saya ajak ngecek dapur tuh, nah, ada. Langsung kerok pun jidatnya. Terbukti, Pak Haji, betul luar biasa. Dulu Pak Haji waktu saya zaman sekolah SMP. Masih kampung dulu ya di Jakarta tuh. Ada centong tapi bakal main map, main judi. Dulu tuh kena saya. Jadi centongnya nyuri. Nyuri di dapur orang. Selipin di pinggang. Bakal main judi dulu. Tapi saya bukan pelakunya, masih SMP. Dengar-dengar aja. Oh Pak Haji beda lagi nih, luar biasa. Penyakit. Alhamdulillah. Pasti ngambil positifnya sih. Iya. Padahal sih centong buat apa aja juga manjur. Kayak misalkan buat tagihan, diketok-ketok-ketok di tagihan juga bisa, cair. Misalkan kita punya hutang, pengen lunas, di somasi itu diketok-ketok-ketok-ketok juga bisa. Kan sekarang buat manggil penyakit bisa lunas. Masa manggil tagihan gak mau? Mau kan, dia nurut tuh centong. Centong tuh nurut. Alhamdulillah. Ketok-ketok di apanya? Di tagihan, di orang, misalkan namanya siapa. Ketok-ketok-ketok-ketok aja. Itu yang mau diajarin? Enggak. Itu mah semua orang bisa. Maksud gue gini.